Kenaikan tarif PDAM Tirtama yang dari 2.000 per meter kubik menjadi 4.000 diberlakukan beberapa waktu lalu. Namun hal ini menjadi keluhan masyarakat. Selain mengeluhkan tingginya tarif yang mencapai 100%, masyarakat juga mengeluhkan pelayanan. Warga Kelurahan Rawasari Alam Barajo Lasikun menyatakan, dengan kenaikan tarif PDAM Tirtama yang seharusnya meningkatkan pelayanan. Hal senada juga disampaikan pengurus Masjid Miftahul Jannah di kawasan Nusa Indah, di mana air PDAM di masjid ini hidupnya terbatas dan mengalir sedikit, sehingga membuat pengurus masjid kesulitan mencari air untuk membersihkan masjid. Dengan adanya naik tarif, mohon kiranya pelayanan ditingkatkan. Ya, kemarin saya sebelum acara ini saya pesan air tangki untuk kebersihan di masjid ini, sehubungan dengan pelaksanaan surat masal ini. Namun saya tunggu-tunggu kemarin hari Sabtu. Masyarakat meminta pemerintah kembali memikirkan kebijakan kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang yang mencapai 100% tersebut. Warga mengharapkan jika tak mampu memaksimalkan pelayanan, sebaiknya memberlakukan tarif lama. Ada keberatan. Namun ya kalau bisa ya jangan naik misalnya 100% atau 50%. Azam Azmi, Jambi TV.